di belakangmu. Senin pagi, waktunya bekerja. Mulutku bau apa ini? Mungkin melahap ayam bumbu bawang putih semalam bukan ide yang bagus. Sepertinya permen min ini pas. Wah, kalau pernah punya teman seperti Mia ini, kamu pasti tahu betapa menyebalkannya itu. Andai saja ada cara untuk menyembunyikan permen itu agar tak bisa dicuri siapapun. Ambil wadah seperti ini, kemudian masukkan permen ke dalamnya. Lalu masukkan wadah itu ke pot dan tutupi dengan bunga plastik. Bagus, ini pas. Taruh lagi potnya di meja dan takkan ada yang tahu kamu menyembunyikan permen di sana. Bahkan saking tersembunyinya, kamu juga bisa lupa. Sementara itu, napasmu akan selalu segar, bebas bau bawang putih. Jauh lebih baik. Menghabiskan malam Sabtu ke bioskop bersama teman itu seru sekali. Jangan lupa beli 2 ember popcorn terpisah. Jika kamu cukup pintar untuk membeli camilan, kenapa harus menderita begini selama film diputar? Baik, mungkin kalau ku jauhkan, dia tak akan mencoba meraihnya. Begini, coba ambil, Vicky. Oh, serius? Oke, harus ada cara untuk mencegah dia mengambil semua popcornku. Oh, aku punya ide. Jika kamu kebetulan pakai hoodie, balikan itu agar bagian belakangnya ada di depan. Cukup diputar seperti ini. Begitu lenganmu sudah kembali masuk, tuang popcornmu ke tudungnya. Kemarilah popcorn lezatku. Kerja bagus, Kevin. Selamat makan. Hei, minta popcornnya lagi. Hei, maaf. Sepertinya sudah habis. Baik, nanti kamu pulang sendiri ya. Oh, Emmy sedang mengunyah M&M. Aku juga mau makan M&M. Mungkin dengan membunyikan bel beberapa kali, Emmy akan meninggalkannya dan aku bisa mencurinya. Aneh, rasanya aku tak mengundang tamu. Sebaiknya aku bukakan pintunya. Berhasil! Permen ini milikku. Saatnya makan. Halo, ada orang? Aneh, sebaiknya aku makan sebanyak mungkin sebelum dia sadar dan kembali. Gawat, Emmy kembali. Oh, masa bodoh. Ambil saja sebanyak-banyaknya lalu kabur, Heli. Oh, sampai mana tadi? Hei, mana permenku? Apa? Kosong. Tak tersisa satupun. Tunggu. Aku punya ide. Apa kabar, Pak Beruang? Aku akan mengubahmu menjadi tempat persembunyian terbaik. Kalau tidak tegaan, sebaiknya kamu tutup mata dulu. Bercanda. Tenang, ini akan dipasang lagi. Lanjutkan dan keluarkan sebagian busa agar ada ruang untuk toples di dalamnya. Ambil toples kecil seperti ini, lepas tutupnya dan masukkan ke badan Pak Beruang. Berikan lem di sekeliling leher toples, lalu rekatkan ke bulu-bulu di sekitarnya. Masukkan apapun yang kamu suka, permen, kacang, bebas. Sekarang pasang kepala Pak Beruang yang sudah ditempeli tutup toples ke tubuhnya. Putar dan lihat. Oh, lucu sekali. Saat kamu ingin ngemil, buka kepala Pak Beruang, lalu ambil permen kesukaanmu. Astaga, apa itu Heli? Cepat sembunyikan permennya. Oh, hey, tidak ada apa-apa di sini. Hey, apa aku mencium aroma coklat? Tidak, apa maksudmu? Cuma permen karet. Aku yakin ada aroma coklat. Semua ujian ini beneran bikin aku lapar. Aha, aku bisa makan coklat ini. Yang mana dulu ya? Hah? Oke, ambil aja. Aku nggak tahan nunggu sampai makan siang. Lihat, coklat ini lebih enak. Gimana caranya biar bisa makan coklat sendiri? Aku tahu harus gimana. Ambil salah satu buku catatan, buka cincin logamnya. Ambil wadah transparan, selipkan di buku catatan. Rapatkan jika perlu. Lalu simpan camilan favoritmu di sana. Nah, ini dia wadah penyimpanan rahasiamu.
Gak ada yang lihat kan waktunya makan camilan rahasia? Tidak ada apa-apa kok, kawan. Kalian kan harus fokus ngerjain soal. Tenang, Lily. Waktunya menyenangkan diri sendiri. Enak. Mia, kamu tak tahu kita dilarang bermain HP di kelas? Atau yang lebih penting, jangan biarkan camilan enak tergeletak jika Amy di dekatmu. Yap, dia habiskan semua kuenya, sampai tak bersisa. Hey Amy, kamu makan apa? Sebaiknya bukan kueku. Oh tidak! Teganya kamu, aku sudah ingin makan itu sejak tadi sore. Cukup, kamu tak diundang ke pesta ulang tahunku akhir pekan ini, Amy. Hah, pagi yang ceria lagi. Waktunya menggosok gigi. Aku makan ayam bawang semalam, jadi aku butuh banyak odol pagi ini. Tunggu, aku ingat, aku belum sempat membalas Amy yang makan semua oreaku kemarin. Ini cara sempurna membalasnya. Ambil satu Oreo, buang isiannya. Lalu, taruh odol putih di satu keping Oreo sehingga mirip isian aslinya. Enak? Tempelkan keping satunya dan tekan. Mirip aslinya kan? Oh, selamat pagi, Amy. Halo. Baik, ini bukuku dan kueku. Hey Amy, kamu mau Oreo? Tentu, terima kasih. Ada rasa mint aneh dan tidak cocok. Cepat, ambil tong sampah ke sini. Sepertinya akan kacau. Hey, nggak apa-apa kan sekali-kali nikmatin koktail? Sudah sore hari di suatu tempat kan? Oh, sudah habis. Harus gimana nih buat nambah minum lagi? Hari yang menyebalkan. Oh, hey Heli. Mau minum lagi? Nih, kita bisa bagi dua. Oh, makasih. Enak banget. Makasih, Vicky. Tapi ada satu hal. Kamu tadi minum dari mulutku langsung. Tentu. Tunggu. Apa? Oh, Tuhan. Aku mau muntah. Haha, gampang banget. Akan kami berikan. Ingat ini saat masih SD dulu? Kamu masih bisa memainkannya sekarang. Ambil lilin kecil dan potong kotak dengan cutter seperti. Setelah berbentuk kotak, haluskan perlahan tepinya dengan kedua tanganmu. Lihat. Lalu masukkan ke bungkus permen karet kosong seperti ini. Aku mau makan permen karet. Strawberry, favoritku. Hey, apa itu, Amy? Wow, kamu jago membuat gelembung. Hey, boleh minta? Oh, tentu. Ini ambil. Penasaran bagaimana rasa permen karet lilin? Mari lihat. Is, apa ini? Apaan nih? Kenapa permen karetnya begini? Menjijikan. Hari baru, tapi camilannya tetap membosankan. Andai ada camilan enak. Jangan khawatir, Heli. Vicky memang teman yang luar biasa. Dia membawakanmu kue mangkuk. Selamat makan. Apa? Kue mangkuk ini penuh air. Oh, lihat itu. Semua tumpah ke pangkuannya. Isi sebuah mangkuk dengan air, lalu tutupi balon atau penutup yang lembut dengan sedikit frosting agar saat diiris, air akan muncrat kemana-mana. Jangan khawatir, Heli, kamu akan membalas Vicky. Suka hidangan penutup? Mau kue spons? Bukan seperti buatan nenekmu, maksudku adalah kue spons sungguhan. Taruh lapisan gula lezat di atas spons biasa seperti ini, setelah itu ratakan dengan pisau ke semua sisinya. Kuncinya adalah pastikan seluruh spons terlapisi agar tak terlihat bentuk aslinya. Wow, mirip sekali. Jangan lupa menutupi tepi-tepinya. Dan sebagai sentuhan terakhir, taburkan meses pelangi. Tampak lezat sekali kan? Baik, kini tiba bagian lucunya.
Vicky, kamu memang teman yang luar biasa. Kamu layak dapat hadiah spesial seperti dirimu. Oh, baik sekali kan? Wow, Vicky, kelihatannya sangat lezat ya. Menurutmu isinya rasa apa? Coklat? Vanilla? Spons bersabun mungkin? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ini dia. Astaga, apa ini? Bukankah seharusnya gigimu masuk ke sesuatu seperti ini? Wow, kamu hampir makan spons. Spons!